Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB. Sekarang saya akan unboxing Papulele, gitar kecil dari Xiaomi yang dibuat lebih smart. Ya, kita lihat dulu apa saja yang di dalam dus ini. Langsung saja unboxing. Jadi untuk dus luarnya ini memang sangat simple, terbuat dari kardus, kardus standar. Oke, coba kita buka. Ini selotipnya. Ya, ini dia di bagian dalamnya lagi ada dus lagi. Jadi ini double protection untuk dusnya. Di luarnya simple, tidak ada tulisan yang menjelaskan spesifikasinya. Di sini Papulele tipe U1, 1 ampere, DC 5 volt. Di bagian sampingnya lagi tidak ada. Oke, kita langsung saja buka bagian dalamnya. Ya, ini dia bagian dalamnya. Jadi ini lumayan jadi aman bagian dalamnya, dusnya masih bagus. Di sini tulisannya populer ya. Light up your music journey. Oke. Bagian samping belakangnya ada bentuk gitarnya. Bagian belakangnya tidak ada lagi. Sekarang kita coba unbox bagian dalamnya. Oh, oke, jadi posisinya seperti ini. Hati-hati saat membuka. Dia sudah dibuka bagian dalamnya. Ya, di sini ada aplikasi. Kita bisa lihat spesifikasinya. Semua tulisan dalam bahasa Mandarin, nanti spesifikasi bisa lihat diterjemahkan pakai Google Translate. Di sini ada cara untuk menyalakannya. Di sini aplikasi dari App Store atau Android bisa di-scan di sini. Ini dia bagian dalamnya untuk Papulele. Jadi, lumayan ringan. Kita coba buka bagian karet penutupnya. Jadi untuk build quality tidak diragukan lagi, kualitas Xiaomi walaupun Papulele terbuat dari bahan yang berbeda dari handphone, terbuat dari bahan kayu, ini sangat halus sekali build quality-nya. Tidak ada bagian kasar, bagian pelinannya pun juga halus. Ini untuk bagian senarnya, di sininya pun terbuat dari bahan yang lembut. Oke. Mesti di stem dulu. Lanjut di bagian sampingnya, ini dia untuk masuk ke powernya. Kita lihat untuk powernya ini masih memakai, sayang sekali ini masih micro USB. Sini ada tombolnya. Coba untuk nyalakan. Sepertinya harus dicas dulu karena tidak ada indikator menyala. Oke, lanjut di bagian belakangnya sini. Tidak ada lagi. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, bagian untuk aksesorisnya. Di sini ada kabel, kabel untuk chargingnya. Di sini ada untuk alat petiknya. Oke. Dan ada manual booknya, jadi bisa dibaca dulu untuk manual booknya walaupun dalam bahasa Mandarin. Oke, kita lihat lagi, ini dia bagian terakhir dari bagian aksesorisnya, terdapat sarung. Jadi sarung Papulele ini terbuat dari bahan kain, cukup menarik, modelnya mirip seperti bagian gitarnya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar, jika ada tambahan bisa tulis kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, selalu bantu channel ini dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe.